Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Erni Berkata atau Erni Wardani Channel ya. Rekan-rekan kemarin banyak sekali yang menghubungi saya dan ingin katanya bagaimana sih caranya mengganti Background zoom ya di laptop gitu Ternyata masih banyak juga yang tidak tahu Tapi nggak apa-apa ya Yang namanya juga belajar Tidak perlu malu untuk bertanya gitu ya Jadi tanpa berlama-lama Kita langsung cus aja Bagaimana sih caranya mengganti foto Background di zoom gitu ya Kita langsung klik aja Zoomnya pura-puranya kita uh, sudah berada di ruangan Zoom ya. Nah. ini pura-puranya saya sudah berada di pot, e, ruangan Zoom. Nah, rekan-rekan tinggal mengeklik nih yang yang ini nih, yang tanda video ya, di sebelah mikrofon. Di sebelah mikrofon ada icon video. Gitu ya. Nah, rekan-rekan eh, tinggal klik saja yang gambar panah. Iya. Yang gambar panah ya. Ini. Nah, nanti akan ada tulisan select a camera. Ya, nah, choose virtual background. Nah, rekan-rekan tinggal mengeklik choose virtual background. Ini artinya kita disuruh untuk memilih. Nah, lanjut kita ada tanda plus nih di di bawah video di bawah video ini ada tanda plus ya yang ini Nah, yang ini yang saya kasih kursor nah tinggal add image. Jadi pastikan terlebih dahulu sebelum mengganti video eh, apa eh, background Rekan-rekan harus menyimpan terlebih dahulu foto atau gambar yang akan dijadikan background. Klik. Nah, biasanya misalnya disimpannya di mana? Atau misalnya disimpan di picture? Atau di, biasanya disimpan di mana ya? Nah, misalnya saya ingin mengganti dengan di video ya biasanya saya suka karena terlalu banyak jadi nah misalnya ingin mengganti dengan eh, ini papan tulis misalnya ya karena ingin eh, belajar bersama anak-anak nah secara otomatis maka eh, background kita sudah sudah diganti tergantikan ya diganti sudah berubah tinggal klik sudah gitu ya. Jadi kita sudah berada di eh background yang berbeda karena sudah diganti. Kalau kita mau mengganti lagi tinggal kita choose lagi virtual background seperti itu misalnya. Ingin di sini, tentu saja ini eh, kita dapatkan hasil dari gambar-gambar yang sudah di eh, unduh di Google biasanya ya. Kalau saya biasa mengunduh gambar di Google gitu. Jadi kita seolah berada di ruangan, di ruangan kantor atau misalnya kita sedang berada di suatu tempat atau misalnya kita sedang berada di dalam kelas gitu. Jadi seperti itu saja. Nah, Caranya bagaimana sih mengunduh e, gambar dari Google? Misalnya kita tinggal langsung klik saja di Google, e, Google Chrome, ya. Tinggal kita klik saja, misalnya hmm, foto ruangan kantor. Maka nanti eh, otomatis akan pencarian, atau misalnya supaya lebih spesifik, untuk background. Ruangan kantor untuk background ini di atas sudah ada ya, tinggal klik. Nah nanti akan terpilihkan beberapa eh, yang bagus ya, tinggal kita pilih saja yang kira-kira sesuai untuk. Background kita nanti, ya. Ini ada beberapa. Misalnya kita ingin yang ini ya supaya rapi, atau misalnya yang ini, kita tinggal klik saja, ya. Klik, klik kanan, Save Image As, ya. Save Image As. Kita eh, ganti nama filenya supaya mudah dicari. Misalnya gambar kantor. Save. Ya. Nanti akan muncul di sini ya di bawah di pojok kiri bawah. Tinggal kita klik dan show in a folder. Dan nanti nah gambar kantor itu sudah ada ya. Tinggal kita pindahkan ke Picture saja supaya mudah nanti ya ke picture gambar kantor nah ini sudah ada ya gambar kantor nah tinggal nanti kita balik lagi ke zoom nah ini tinggal kita balik lagi ke yang tadi ya The gambar video kita choose virtual background plus add image ya yang di yang di bawah itu add image klik add image nah tinggal nanti kita uh, cari yang yang tadi ya gambar kantor tadi kan saya memberi filenya gambar kantor ya nah yang ini ya nah klik gambar kantor nah maka secara otomatis saya berada di ruangan yang sudah saya pilih sebelumnya ya jadi rumah yang acak-acakan atau itu sedikit bisa eh, tertutupi ya dengan foto background yang kita pilih sebelumnya gitu begitu ibu-ibu ya boleh kalau ada usulan japri saya lagi untuk berbagi bersama ya mudah-mudahan bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.